رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا سموا بهجة dan mudah bersuka cita bulan ampunan bulan yang berkah bulan terbebas api neraka andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba bulan yang ada karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Dalam bersahur ada pahala Dalam berbuka alangkah indah Menahan diri, menahan lidah Menjaga hati, menjaga mata Banyakkan amal hari-harinya Pahala datang berlipat ganda Berlomba-lomba untuk ibadah Dunia bahagia surga nantinya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya Dan semoga hapus semua kesalahan Marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamian Surit, selaku pengurus Agen Kaizen, mengucapkan memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah SWT karena kemah ibadah 1.0 yang julung-julung kali diadakan di Agen Kaizen nampaknya telah dijalankan dengan sempurna dan mudah-mudahan anak-anak peserta yang jumlahnya hampir 200 orang itu semua akan mendapat keberkatan, kerahmatan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini insyaAllah dan mudah-mudahan doakan kami semua supaya Agen Kaizen sentiasa dalam kecemerlangan khususnya dalam melatih, membentuk, menghasilkan manusia-manusia yang sentiasa takwa, sentiasa beriman, sentiasa tunduk patuh kepada penciptanya Allah Rabbul Jalil. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Saya Dai Zahar. Jadi komen saya tentang camp ibadah 1.0 dekat Camp Kaizen ni, tu saya dah bersama dengan peserta-peserta dan juga facilitator yang ada kat sini. Setakat ni apa yang saya boleh cakap, satu perkataan yang itu sangat awesome. So pada anda semua yang tak datang memang sangat rugi. Tapi mana dah tahu next program ada, jangan lupa untuk join sebab saya rasa kat sini banyak aktiviti-aktiviti yang sangat bermanfaat
dan juga boleh upgrade ilmu-ilmu anak-anak kita dan juga rakan-rakan kita yang di sekolah supaya dia boleh menjadi insan yang soleh dan solehah dan terus menuju di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Camp Ibadah 1.0 Camp Kaizen terbaik. Sokong. Dalam program ni banyak sangat membantu untuk adik-adik ni, kita kata apa, lonjak dia untuk lebih bersemangat. Dan yang ketiganya, adik-adik ni mula nampak bahawa agama tu adalah perkara penting dalam hidup. Kursus kemah ibadah ni sangat bagus sebab saya ingat kita menekankan soal ibadah itu adalah teras kejayaan seseorang. Saya Ustaz Ilyas Ma'el sangat sarankan untuk anda semua masuk dalam kemah ibadah. Mungkin bang kali kita akan buat lagi 2.0 pula mungkin. InsyaAllah di masa akan datang pastinya tak rugi dan pastinya anda akan dapat banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya, camp ni memang best sangat. Banyak bagi kita orang pengalaman baru yang kita orang tak dapat, yang saya tak dapat lalui before ni lah. First, kita dapat jumpa ikon-ikon kita macam Da'i Izzah, lepas tu Ustaz Ilyas Ismail. Diorang tu selalu kat TV lah, kita tak dapat tengok live. Kali ni kat camp ni kita dapat tengok live, kita boleh dengar dia ceramah kita, dia bagi ilmu baru kat kita. Nah, percaya lah. Terima kasih. Saya Ali Anafia bin Omazi dan berasal daripada Johor. Saya berasa sangat seronok dengan program khidmat ibadah ni sebab dapat mengetahui ilmu agama dengan lebih mendalam dan saya lebih seronok dapat menjumpa ikon saya yang bernama Da'i Johor yang telah memberi motivasi kepada kami. Dan saya berharap yang peserta-peserta program khidmat ibadah ini dapat menjadi insan yang lebih berguna pada masa hadapan, insyaAllah. Ismi Muhammad Nur Ramadan Bekara Punan, Aspuno di Taman Universiti Sekudai dan menjadi peserta dalam perkhidmahan ibadah Kim Kaizen 1.0. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan perkhidmahan ini sebab banyak pengajaran yang kita orang perlu ambil iktibar dan banyak ilmu-ilmu yang membuatkan kami tersentuh hati. Semoga kami menjadi anak yang soleh dan soleh dan dapat memperbaiki amal ibadah kami, insyaAllah.